Aku Hikmat, meski aku terlahir tidak sempurna, aku sangat bahagia karena aku memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa. Karenanya, aku bisa menjalani keseharianku layaknya orang normal lainnya. Kan lagi kecil, kepengen sembahyang sholat Jumatan, kata ibu, mah kata ibu, bu, jangan, janganlah, kata ibu, bu, harus sholat masa Hikmat. Nanti teman-teman kita kok Hikmat kalau punya kaki bisa sholat. Nanti yang punya kaki kan mau sholat. Alhamdulillah sampai ibu kita sholat. Itu kalau Jumat kan satu Jumat, lepek 5.000 buat sholat. Bahkan suka dikasih ada rezekinya di itu di masjid itu ada yang ngasih duit kata Hikmat dia guys bu gimana ini katanya buat apa nangis tuh dapat uang itu kata ibu biarin kita mah minta dia yang ngasih ya terima aja kata Hikmat begini bu jangan dipakai makan ini uangnya udah aja buat bakal buat sembahyang sholat lagi ke masjid buat ongkosan itu kata Hikmat. Lahirnya dari perut ibu ya. Terus ibu tuh gak kepikiran mau sekolah Hikmat itu. Kirain gak mau sekolah ya. Udah gitu udah gede minta sekolah ke SD. Tuh ibu berpikir gimana ini sekolahnya Hikmat. Kata papahnya udah aja satu kali digendong sama mama. Siap pagi sama bapak, siang sama mama. Akhirnya kan musim ojek. Ya berdemenian aja kena ojek. Ya itu 6 tahun SD. Kirain ibu tuh udah SD nggak mau sekolah lagi ya dia pengen ke SMP ya ikutan main catur alhamdulillah dapet ya masuk ke SMP 1. Nah udah SMP 1 itu kan di SMP 1 itu kan bangga sekolahnya itu kan naik turun ya kata pak gurunya gimana ibu ini kan ini sekolahan ini bukannya murid yang mau yang bukannya guru nyamperin murid nyamperin guru kan di situ mah sekolahnya kata ibu tanya aja anaknya udah itu nanya ke sekolah SD gimana wah alhamdulillah Hikmat itu ikutan main bola segala macem nggak jenuh lah itu mah bahkan camping juga ikut Hikmat itu waktu SD nyanyi apa di kota banyak itu masuk ke SMP 1 nah ibu diantar cuma 3 hari tapi dia kan udah malu tapi ibu kan tentang itu kasihan ya udah itu sampai seminggu sama ibu diliatin aja nah nyantar aja itu ojek selama 3 tahun kan SMP itu kira itu gak mau dilanjutkan pengen lagi ke SMA itu udah SMA gimana ini? Nah dia kepengen punya motor alhamdulillah ada di sini buat motor itu sampai sekarang lah kegiatannya sampai main band kalau hari-hari itu kalau main band udah ke Jakarta udah ikutan di sini di mana-mana terus lanjut aja Hikmat itu kalau ini mah kepengennya ya kepengen sekolah tinggi gitu bilang sama ibu bisa awal aja ada rezekinya itu juga ibu nggak nyangka kan mau ke SMA itu pakai motor ya kan sekarang mah kan hampir 20 ya PP sampai enggak disakitin juga lah anaknya enggak menyusahkan itu dia sekarang juga kalau ada apa-apa enggak ngeluh gitu dia bahkan teman-temannya banyak sayang teman-temannya Hikmat itu soalnya dia orangnya pede kata kalau di kota juga itu memang agak itu pede ya yang dilihatnya itu pede. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang teori Darwin. Nanti kalian akan membagikan ini satu per satu. Berikut juga dengan lembar diskusi seperti kemarin. Kronologisnya memang sejak dia itu akan masuk ke SMA dari SMA 1 sudah diketahui oleh kalangan masyarakat SMP 1 dia sepanjang di SMP 1
belum pernah berbuat yang tidak senonoh. Lantas masuk SMA pun juga sangat kami hargai kepedeannya. Jadi tidak ada kita malu karena kecacatan pribadinya. Tapi kami semua juga sangat menghargai, dan waktu itu Hikmat sudah kelihatan semangatnya untuk belajar, untuk ingin jadi orang yang bisa dihargai kelak kemudian hari. Nah, pas pembukaan galaksi, Hikmat kan berdiri dengan saya, Hikmat tetap duduk di kursi roda, di rodanya. Nah, saya kelihatan kepada Bapak Wali Kota bahwa Hikmat yang notabene-nya tidak memiliki kaki masih tetap ingin belajar seperti orang yang normal. Perilaku Hikmat, alhamdulillah, dari SMP dan masuk SMA tidak pernah memalukan dirinya, tidak pernah memalukan sekolah, dan semangat belajar pun juga begitu tinggi. Dan yang sangat kami hargai dari kepala sekolah dan guru-guru, kepercayaan dirinya, kepedeannya, sehingga dia itu benar-benar ingin menyamakan dirinya sebagai orang yang rekan-rekannya yang normal. Hikmat itu gokil. Orangnya gokil. Baik, baik. Orang-orang gak baik. Tapi ada yang berinya juga. Tapi bikin kita salut tuh, dia kita bakal menyerah. Mental baja lah. Dalam hal apapun. Jadi gue salut lah sama Hikmat. Terus dukung Hikmat. Kitabul raiba fi hudallil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Akhirnya aku yakin, di balik kekurangan ini, Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang baik untukku, keluargaku, dan orang-orang di sekitarku.